Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jalari Oding. Masih di seputaran dunia perbonsaian dan masih di bonsai kelapa tentunya ya. Salam sapa kepada saudaraku semua. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpah kepada sedulur dan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Suara jamu, jamu godong duku. Suara ketemu, apa kabarmu saudaraku? Semoga selalu sehat, strong, dan berlimpah rezeki ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berbahagia wahai semua saudaraku pecinta bonsai kelapa. Salam kenal, salam persaudaraan dariku, putra bangsa pecinta bonsai kelapa. Bermacam-macam aneka bonsai kelapa, dari yang tak nampak hingga nampak batoknya. Ada yang nungging dengan gaya akar panjangnya, ada pula yang membalut batoknya. Saudaraku, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan cara dalam menangani bonsai kelapa kita yang daunnya sudah terlanjur tinggi, atau dalam hal ini bisa dikatakan pruning ya. Karena bukan hanya bonsai-bonsai cambium saja yang perlu dipruning menurut saya. Jadi ada macam bonsai kelapa pun perlu dipruning. Nah, ini kelapa, bonsai kelapa saya yang sudah kemarin saya tinggal beberapa minggu ya. Jadi agak daunnya lebih panjang gitu. Nah, bagaimana cara agar daunnya lebih kerdil lagi dan cara pruningnya? Jadi di sini saya nanti akan mempruning ini semuanya, dan kita akan sisakan di sini ada daun muda ya, daun mudanya segini lah. Ini paling nanti kita akan sisakan daun mudanya. Kita pruning semuanya, pruning total. Cuman kita tetap sisakan pucuknya ya, atau daun mudanya ya, agar ini pohon tidak jadi stres dan tetap insya Allah tetap hidup ya. Namun sebelum kita pruning, ini perlu diingat saudaraku. Jadinya karena kita nanti akan mempruning ini, batang-batangnya ini kita pruning, maka sebelumnya pastikan pohon kita ini sudah kita siramnya. Benar, setelah kita siram lumayan kering gitu, sudah kering baru kita pruning. Jadi jangan pruning dulu baru disiram, jangan ya. Tapi siram dulu, setelah disiram lalu kering baru kita pruning. Itu saudaraku ya. Jadi kita simak saja videonya saudaraku ya. Oke, dari sini sawah nampel lah ya. Bismillah, kita mulai saja saudaraku ya. Ini sudah saya siram tadi, dan bismillah kita akan mulai mempruningnya. Bismillah, awal-awal kita langsung saja tebas batang-batangnya, sembari kita bersihkan yang lainnya juga. Kalau ada yang perlu kita bersihkan, kalau tidak kita langsung babat saja. Bismillah ya saudaraku ya, demi menghasilkan bonsai kelapa yang kerdil.
Jangan sungkan-sungkan lah untuk memprune. Yang penting dengan tips tadi ya, siram dulu baru kita pruning. Jangan sampai kita salah langkah, kita pruning baru kita siram. Kita gunduli saja saudaraku ya. Saya pingin ini kita gunduli saja ini biar nampak seperti apa ya, biar nampak satuan saja. Biarkan itu. Karena memang kita harus punya apa ya, gambaran lah bagaimana cantik kalau menurut kita ya. PD saja kita tebas. Ini lebih aman daripada kita tebas ekstrim ya saudaraku. Kalau tebas ekstrim itu apa ya, tebas ekstrim resiko mati itu besar sekali. Maka lebih afdol seperti ini, kita pruning-pruning saja atau kita potong-potong pelepahnya. Ini kita sisakan pucuknya, ini lebih direkomended ya. Ini pun akan saya pruning semua ya, karena mungkin dalam beberapa waktu ini biarkanlah ya, kadang tidak mesti sempat juga nyiram, kadang tidak sempat merawat, jadi ini jadi tumbuh seperti ini. Kalau gini sudah tampak putih seperti ini, maka kita dibuat ambal ya, jangan terlalu bawah dalam motong pelepahnya, kita agak-agak dinaikkan sedikit-sedikit gini ya, biar tidak terpotel, tujuannya biar tidak terpotel. Kita pastikan seperti ini dulu, kita sayat bang pelapisnya. Kita buang-buang dulu pelapisnya. Mungkin kita potong segini. Kira ya. Rumah nambah mewah, bonsai kelapa. Taman semakin indah, bonsai kelapa. Dengan bonsai kelapa. Ini juga. Dengan bonsai kelapa semua jadi istimewa. Dan kita potong langsung segini lho. Yeah. Ya, ini daun muda, biarkan seperti ini. Jadi saya lebih suka sistem seperti ini,
dengan sistem potong pelepah ya, daripada kita tebas ekstrim langsung ditebas gini, rasanya lebih rawan atau apa ya, cenderung lebih mudah matinya daripada kalau ini 99% lah, 99% hidup ya. Insya Allah seperti itu. Kalau tebas ekstrim resikonya banyak sekali. Bisa saja sebenarnya kita mau tebas ekstrim, cuman saya lebih cenderung lebih suka seperti ini agar bisa buat apa ya, kalau orang Jawa ngomong kenonggo sawangan gitu ya. Itulah saudaraku ya. Jadi seperti itu saudaraku ya, dalam proses pruning ulang atau pruning pengerdilan berkelanjutan. Kalau kita daunnya sudah terlanjur panjang, jadi bisa dengan pruning seperti ini agar nanti bisa apa menghasilkan daunnya lebih kerdil. Oke, semoga bermanfaat saja video kali ini bagi terus untuk pemula ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah mendukung channel saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bonsai kelapa semua jadi